Assalamualaikum guys, apa khabar semua dan semua-semua negara yang sihat-sihat selalu. Okey, oh, kita start vlogging dalam keadaan hujan. Hujan ni eh. Sekarang hujan terintik. Okey, so sekarang ni aku nak ke P44. Nak tuning motor ni bagi naik sampai 40 HP. Tak ada lah. Sekarang ni aku nak ke P44 nak pergi ambil ECU untuk customer. Aku pun dah lama berehat sikit. Lepas settle Malaya Ride, lepas tu relax-relax sekejap kan. Aku dah lehat sikit dah, tapi aku masih lagi ambil order. Kalau siapa-siapa yang nak order ECU, boleh je WhatsApp aku. Aku dah ready. Masa sekarang ni ada je kerja-kerja dua, tapi tak lebih sangat. So boleh je nak order ECU, no problem. Okay. Ada orang banyak benda nak kenapa lagi ni. Hujan. So just nak simpulkan rakyat semalam. Rakyat tu memang lovely. Terima kasih Tuan Manager Abang Ali. Terima kasih Rakyat paling best. Aku suka. Dan alhamdulillah semua jadi mobil pun suka. Memang best. Oh ada satu gigi ke? Lupa nak tekan. So okay, semalam cerita dia, aku dah order GPS. Right, dah order GPS. Tiba-tiba macam mana dah aku tutup scale phone, dia terus shut down sini. Aduhai. So aku dah tahu berapa speed aku. Padahal semalam Khalil bawa motor aku. Lepas tu kami memang main speed kau-kau lah. Khalil kata meter dia dalam 1.4 atau 1.5. Meter dia meter motor lah eh. So aku turun di belakang. Kadang-kadang aku motor pejam, aku mulut balik belakang. Sebab Khalil pun dah marah yang malam. So aku tak risau lah, dah tinggal dalam sana lah. Tapi aku dah tahu berapa speed aku. Kita memang dah gelong. Aku tak tahu lah berapa speed aku GPS. So ni aku rasa macam on juga lah GPS. Tapi ni aku nak tahu speed lah. Aku cruising speed biasa ya. So kita boleh agak lah. Sebab apa GPS ni sepatutnya dia akan kurang 10 km daripada meter. Iaitu yang dah pernah aku try dan yang pernah orang lain semua try. Kalau semua try memang macam tu. So dia punya kata apa, sedikit guideline dia ialah kalau tengok GPS, kalau GPS 1.2 kita motor pun sampai dalam 1.3. Tu dia punya guideline lah untuk semua faham. Okay, dia takkan lari banyak sangat. So kita akan berhenti kejap, manakala hujan ni apa-apa. Aku pun tak pakai gear. Tadi hari ni nak santai punya. Mahal pakai gear sebab lagi aku nak pergi high end jap. Aku nak tanya pasal ni black label ni. Rasa nak pakai yang rapi hidup kot. Lepas tu lagi nak cuci motor, dah hujan lah. Apa hal cuci motor? Sekejap aku mati sini je lah. So kali ni aku tak nak off. Aku harap bila pun dalam pushback ni dia boleh detect lah. Okay, ni dia polis sebit dah. Okay, dia detect tak? Hopefully detect. Alright, okay, so dia detect. Aku akan hanya letak macam ni saja. Aku harap dia tak kacau apa-apa. Risau lah. Sebab semalam aku dah, sekejap, kita screen recording lah. Kau kuat lagi aku membebel ke apa kan. Nice one. So letak je lock. Okay, aku harap dia tak terganggu. Okay, biarkan dia. Aku tutup screen. Lepas tu tahu-tahu tak boleh detect. Aduh, penat je aku tutup speed. Tapi aku rasa malam aku punya tutup speed tu kurang dalam 200 kot. Tak ada lah. Aku rasa semalam aku tutup speed aku 1.5, 1.6. Aku rasa lah. Aku rasa. Tapi sebenarnya orang tak boleh pakai kan. Aku rasa aku rasa semua orang boleh rasa. So tak boleh pakai. So ni aku nak tengok cruising speed lah. Orang tempat lah santai. Tengok berapa meter dia. Gitu. Apa pun master pump daripada Racing Boy memang lovely. Motor kecil cute je. Memang terbaik. Memang best braking malam. Cuma belah kelas je. Berapa je aku nak kena cari lagi. Aku tak jumpa standard aku tu. Aduh. So no kata ni nak tengok yang
nak beli baru macam rugi sebab nak second hand ke kan. Masuk dalam kerahan. Jadi Nadis kata, so far spoket ni, kalau betul jujur aku cakap, spoket set up aku 15.37 ni, sejujur cakap, kena turun lagi sebagai belakang. Lalu dia ada rasa sedap. Sebab semalam masa aku tengah cruising kau-kau tu, dengan kalir tu, 1.4 to 5 tu, kalir punya meter kena eh. Aku rasa handle rasa gegar sikit. So, ini rasa gegar dan bermakna spoket tu masih lagi besar. So, kalau dia nak kena smooth. Tapi tak apa, kita try ya. Oh, bang, lah, aku rasa feel like kalau 4x4 tu lalu, tak jahanam. Ayuh. So, seloknya tengok spoket. Tapi, bila aku dulu balik, aku check balik, aku rasa power yang aku dapat dengan spoket ni, aku rasa engine aku okey. Sebab aku ni bukannya all the time makan lock throttle, all the time makan full throttle. Aku banyaknya akan cruising speed. So, bila kita cruising speed, sepatutnya spoket tu kena ikut cara kita bawa cruising speed kita macam mana. Kalau aku betul-betul, contohlah kalau aku betul-betul one day aku betul-betul nak layan highway, motor betul-betul nak betul-betul tekan lah motor ni, mesti spoket aku kena turun lagi. Bagi main angin apa semua bagi dapat power, full potential power kan. So, untuk macam ni aku rasa dah cukup dah untuk aku. Dia depends yang korang eh. Untuk kalau yang tanya, spek nak dua, spoket apa yang aku pakai, 15.37. Sebab aku dah buat full atas sampai bawah, siap, ui, boleh U-turn lah. Siap, gearbox 6. Gear 6 lagi. Tak gila-gila ke tu? Biasa je kan? Kalau gila-gila, gear 7. Okay, jom. Aku orang kat mata pun tak hujan teruk lah. Lalu kat mata pun yang hujan teruk. Siap. Lovely. Yang bertanya untuk 62 macam mana? Nanti kita akan sekarang aku dah perlu mengkaji untuk spek 62. Ada peminat-peminat yang ingin modi motor 62, nantikan review secara jujur daripada Agaref. Cuma macam aku beritahu dalam video semalam, dia ada bila kita lock, dia ada sedikit checking. Dia tak bubuk, dia checking. So checking tu bermakna dia aku nak tengok video sekali, nak tengok apa masalah. Kalau injector, injector lah kot. Tapi macam yang dia pernah beritahu, dia kata injector. Dia kata kalau injector jadi macam tu, dia akan bila tengah bawa, dia akan macam jup sikit, dia kata. So, aku rasa injector. Kalau buat ni, dah pukul berapa ni? Dah pukul 12 eh? 12 lebih. Tadi pagi aku balai ke? Dah berapa awal, dah ni. Ini video baru, aku dah tahan, aku tidur. Aku dah balai terus lah. Yelah, aku rasa lepas balik Malaya tu, aku pergi ke KL, tu event. Lepas tu ada ride. Oh, agak letih badan. Apalah ada kena naik rest. Ni hujung minggu ni aku rasa buat masa sekarang ada aktiviti lagi. Tak tahu lah kalau tu dua ada aktiviti ke. Dah sampai. Sambung aku pun tak pernah record. So dah settle, ambil ECU je. Dah sama-sama sikit dengan Abang Gar kita. Tanya dia sebab dia baru balik dari KL, dia tune kat sana. So dengan KL, yang mana yang dah, aku rasa dengan KL yang datang tune tu tak tengok video aku pun. Kita bukan siapa-siapa, kita orang kampung je. Okay, so katanya orang KL perhati lah. Okay, nak tunjuk sikit eh. Nampak? Ni tadi aku cruising speed eh. So dalam 129 max. Okay. So makna kata kalau kat GPS 129, dekat meter 139. Kalau senang kata kita baca ni 130 ah. Kat GPS 130, kat meter 140. Okay macam mana geng?
Pasati. So cruising speed 1.4. Okey lah. Cruising speed 1.4. Cruising speed 1.4. Kalau betul-betul lenjar tu aku tak full throttle lah. Aku half throttle lah tu. Memang betul-betul layan. Orang tu cruising speed, bukannya kita top speed. Betul lah, kita nak. Sekarang ni aku rasa awal lagi ni. Aku nak ke YN sat lah. Sebab aku nak keluar dengan wife aku, nak cari hadiah untuk bapak mentua aku. Bapak mentua aku. Jadi yang tak hujan ni, hujan sat-sat ni. Ya. Ya. Nah, Dino tu lah. Woi. Dekat sini. Ha? Ha. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Ya. Yeah. spek apa? Spek apa? 63. 63. Ngam, hit standard. Oh, hit standard lah, puting ah. Oh, kena ya. Saya nanti on 2. Ada lagi, saya baru siap 62. Ah, ni 62 nanti insya-Allah RS saya nak buat 62 kot. 62, 62 lah kot. Saya tu. Apa yang mana yang yang Y ni ya? Ada tu saya tak buat lagi tapi dok plan lah tengok-tengok benda yang okey. Tak lain oi. Lain oi bomia. Mau siap. Oh. Bomia bunyi tadi tu bomia pun tak ada. Ah okey ya. Saya ni. Ah. Ya, ni dia. Nah. Okey okey. Tapi kita pakai je yang mana ada, ambil dia sebagai benchmark. Ni nak pergi mana ni? Oh nak belok. Okay. Abang ni pun. Oh abang sniper. Oh tak boleh. Abang geng. Abang ni geng kita. Geng sniper. Dia lupa pun. Ini pernah pakai sniper. Sebab tu dia macam lambat aku. Aduh. Oh hujan. Tapi lagi cerah. Bila dia hujan geringis di lautan mendayung sampan ke Kuala. Sudahlah, mampu aku. Okey, so video ni aku rasa kalau ada aku sambung, kalau tak ada sampai sini je kot. Video aku test GPS je sebab semalam sepatutnya aku nak kena bagi macam konklusian. Tapi sayang lah, semalam boleh tengok lah berapa tok aku kan. Berapa tok, berapa turun speed aku nak kalil. Sebab Gali kata meter dia 1.4. Haa, 1.45, 1.5 dia boleh dapat. Haa, so aku tak tahu aku punya berapa. Tapi kita baca meter motor RS aku tu lebih lama je. Haa, dan Gali dia ada sedikit teracun. Haa, dia kata dia ada speed aku nak. Power cukup. Haa, dia Gali ni dia orang yang pakai speed. Dia memang suka speed. Dia kalau motor slow dia tak boleh. Dia nak speed dia. Maksudnya speed tu dia sedap, dia nak cruising, dia nak cilok. Dia suka cilok kali. Aku cilok aku kurang. Kalau macam jam sini aku relax. Aku kurang sikit cilok. Aku kalau jam kosong aku lembat. Macam kali dia suka macam tu. So sekarang ni aku dah mula meracun dia. Dia kata why dia nak buat spec standard balik. Lepas-lepas macam game tu aku dah buat lalu ke lah. Block dah ada. Tapi aku taklah sarankan dia suruh buat macam apa. Macam apa ni memang agak mahal lah. Sebab sampai nak tukar-tukar bagai kan. Tukar bearing apa semua. Tapi motor dia tukar bearing. So motor dia nak tak nak aku tak suruh dia tukar bearing rod. Tapi G6 aku tak lagi dia pakai lah. So sebenarnya G6 ni dia masih lagi dalam spekulasi. Macam-macam spekulasi yang aku dengar. Ada yang kata okey, ada yang kata tak okey, ada yang kata lama-lama dia jahanam. So aku masih uji kaji sebenarnya. Noh pun kata uji kaji tu sebab takut dia ada bunyi woo, woo, woo. Bunyi tu dekat casing engine kot. Noh dah. So uji kaji tu. So far ni baru lagi. So far baru lagi okey. Okey lah. So kali maybe tekalkan gearbox. Aku tak sure lah gearbox dia jahanam pun tak. Harap gearbox dia okey. Kalau gearbox dia jahanam. Tekalkan gearbox dia dulu.
Lepas tu maybe Dr. Bodi pun sebab dia nak jimat kan. Dr. Bodi pun aku bagi yang 30 tu lah, yang pertama tu sebab tak keluar lagi.